Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Tak tanya, boleh tanya-tanya lah. Ya, ya, okey. Ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Hari ini 15 Oktober 2023. Nama siapa dek? Syarina. Syarina dari mana? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kat mana? Taman Melawati. Melawati ni siapa ibu? Ibu saya. Nama siapa kak? Maimun Saleh. Maimun Saleh ni bodyguard. Suami nama, ya? Nama Muhammad Zulkifli. Muhammad Zulkifli. Muhammad Zulkifli. Okay. Nak buat rawatan kamu? Apa masalahnya? Saya dah 43. Okey. Tapi saya belum jumpa jodoh lagi. Okey. Sekolah saya kau orang selalu tak lamalah. Tak lamalah. Ha. Okey. Selain benda tu? Tak tu je. Okey, pernah tak mimpi yang tak elok? Tak ada pula. Okey, ini dia panggil ilmu pelalau. Pelalau ni, contoh macam kamu cerita tadi, kamu suka saya. Kawan sebulan dua, putus. Saya suka kamu. Kawan sebulan dua, putus. Sampailah umur gini. Tapi yang putuskan tu siapa, Tabib? Salah satu. Ya. Macam saya ulang balik cerita dia. Anak akak suka saya. Yalah. Kita kawan dua bulan. Lepas putus. Nanti dia minta putus ataupun saya minta putus. Ada je yang tak kenal. Nanti dia kawan yang lain, lelaki suka dia. Dia pun tak putus. Sampai ke hari ini. Itu dipanggil pelalau. Okay, sejarah pelalau ni dulu anak ni pernah berkawan dengan seseorang. Mungkin time sekolah, tak tahulah ataupun time kerja. Dah kawan, lepas tu putus. Tak berjodoh lah. Jadi, umpama saya lah. Yang putuskan dia. Jadi saya simpan dendam. Faham tak? Jadi saya simpan dendam, alang-alang aku tak dapat kau, biar sampai tua pun aku tak boleh kahwin. Jadi saya menggunakan bomo, dukuh pawai yang muka hitam ni, sihirkan dia supaya orang tengok dia benci. Sampai ke hari ni. Itu cerita dia lah. Ilmu pelalau. Mungkin kamu tak tahulah, kamu faham tak faham ataupun abang akak Pergi Google. Apa itu pelalau? Pelalau. Pelalau. Tapi itu je satu sebabnya ke? Tapi ya. Itu je ke satu. Tapi dia cerita tu je sama masalah dia. Saya cerita tu je lah masalah dia. Masalah apa lain, ceritalah. Kena cerita lagi lah. Kak ada cerita lain, ceritalah. Tak apa, mungkin anak tak nak cerita. Kak ceritalah pakai ibu. Sebab tu saya kasih mikrofon untuk bercakap. Mungkin anak tak nak cakap. Ada sebaliknya. Tapi tak tahulah, saya tengok dia kawan-kawan. Dia tak mudah lah nak macam tiba-tiba suka orang kan. Dia tak ada macam hari ni tak jadi je, sebulan kata ada orang lain, tak ada. Dia macam kalau tak jadi tu lama lah, 2 tahun ke 3 tahun gitulah baru ada orang lain gitulah. Tapi itulah masa kawan tu nampak macam elok, lepas tu mesti ada benda yang menghalang.
Bukan walau, macam ada benda yang dia rasa macam, tak tahu mama cakap betul tidak. Ada benda yang dia tak suka kat orang tu, macam perangai dia lah, apa-apalah, macam macam ada yang tak berkenan dekat lah. Ha, bila perangai dia agaknya macam, okay, dia macam suka ni. Minta orang belanja ke, macam tu lah, nak minta free je lah makan, macam tu lah. Itu biar awak hidup. Tahu eh? Okay. Yalah, nak senang. Ni saya nak cerita sikit pasal pilihan jodoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kita kenal seseorang, kita kena salat taubat, salat tahajud, salat istikharah, minta petunjuk. Okey, sekarang ni contoh ada kawan lelaki. Minta petunjuk kepada Allah Taala sama ada ini boleh kekal ke jannah ke tidak. Itu pertama. Kekal boleh, maaf, kalau kita mohon kekal boleh sehari, sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, lepas tu bus bercerai. Tapi kalau kekal ke jannah berarti sampai kita salah satu meninggal. Itu pertama. Kedua, macam tadilah, pemalas kerja ke tidak. Kadang-kadang orang ambil kesempatan. Mula dia kerja, dah tahu awak kerja gini, awak boleh support saya. Ni biar awak hidup lah. Tak nak kerja, awak support saya hidup rumah. Saya ada Mr. Pama kat rumah. Ketiga, kaki enjoy ke tidak. Keempat, kaki mabuk ke tidak. Kelima, kaki pukul ke tidak. Yang ada, aku suka pukul bantai. Ini semua kena mohon pada Allah. Keenam, ambil dadah ke tidak. Ketujuh, yang tadilah dalam sunnah Nabi tadi, kita ikut pada harta dia, keluarga dia. Semua kita kena mohon. Jadi, Allah cakap, jangan kita kenal aja, kita terus ikat, kenal satu, kita kekal, putus. Mohon kepada Allah. Kalau tak ada, jadi kat situ dah tahu dah. Ya, contohlah sekarang ada 3 ke 4 orang yang awak kenal lah. Mohon salah satu ni. Ada kalanya kita ni, biasalah tak lelaki, tak perempuan. Yang kalau perempuan nak tengok ke handsomean. Yang lelaki nak tengok kecantikan. Tapi perangai buruk. Betul? Jadi untuk apa? Kebahagiaan tu tak ada. Contoh bila rumah tangga jadi punching bag. Untuk apa? Kata tu ke foyer-foyer. Untuk apa? Jadi mohon pada Allah Ta'ala yang saya sebut tadi, mohon cari. Walaupun Allah cakap muka tak berapa cantik ke apa, tapi kekal ke jannah. Itu yang boleh menjaga budi hati kamu, jiwa kamu ke akhirat. Yalah, rupanya bukannya seber-serbi garanti kan. Ya, sebab tu tadi saya cakap tadi, kena mohon semua ni pada Allah. Jangan mudah lah tengok muka. Dia sendiri kena mohon. Bukan. Jadi mak ayah boleh mohon juga. Contoh dia bawa balik ke, kenalkan lelaki datang ke, nak ramah kan. Tapi jangan sekata putus. Mohon dulu. Jadi dapat petunjuk kepada Allah Ta'ala, 3 malam betul turun, apa jawapan kepada Allah Ta'ala? Kalau Allah Ta'ala tak kasih jawapan, berarti tak ada. Kalau Allah Ta'ala bagi dia, Allah Ta'ala kalau bagi jawapan, contoh dalam hati tu, Allah Ta'ala bagi gerak hati. Boleh, boleh setuju, boleh. Tak tahu lah, saya tanya aja dulu. Faham tak? Apa umur tadi? 43? Okay, jadi kat situ kamu kena mohonlah kepada Allah. Apa yang kamu dah ada ni dalam tangan dah, yang masih berkawan ni, mohon. Baru awak satu ini, kalau bagi tunjuk, baru awak boleh serius. Tidak bawa masa. Macam mak ayah kat tadi, kawan 2 tahun, putus. Nanti kawan lagi, umur makin meningkat. Tapi ini tahu tempat ni dari mana ni? Tahu ini dari mana? Anak saya 2 bulan lepas sekejapnya, dia ada bawa kawan dia datang. Itu anak saya yang duduk. Itu dong tu, putih tu. Kawan kan dia sebelah sini, duduk sebelah sini. Dia bawa kawan dia daripada Subang. Okey. Kawan dia sakit apa? Rumah tangga lah ni. Rumah tangga. Tapi okey tak okey rumah tangga dia? Tak tahulah tu, saya tak tanya sebab kawan dia kan. Dia tolong bawa aja itu. Okay, jadi masalah kamu adalah pelalau. Bagi saya pelalau ni senang je. Tak susah. Cuma pihak musuh kamu ni kalau nampak kamu dah, contoh, naik pelamin, dapat tahu. Jangan terkejut, nanti dia buat ilmu pemisah. Pemisah ni, antara satu sama lain benci.
Mesti gaduh je. Lepas tu mak cakap, perempuan pak yang tak beriman ni, mak aku kata kat kamu eh. Minta cerai, minta cerai, minta cerai. Perempuan kan suka lepas. Waktu perempuan ni, Allah Ta'ala tak bagi apa tarak pada perempuan, pada lelaki. Kalau pada perempuan, banyak lelaki cakap yang jadi duda lah. Kan? Jadi kat situ kena faham. Eh? Banyakkan zikir dalam hati lah. Zikir kat hati pun kat mulut. Okay? Tapi dulu-dulu masa kengkawan ada ke macam macam ada rasa orang yang bila tak jadi tu ada rasa dia orang tak puas hati, tak puas hati ke marah ke dendam ke ada? Tak ada. Mana kita tahu hati manusia faham kan? Ni herba yang buat Adam ni tak mungkin menghalang ke? Dah ada sekarang? Ya, ya, sampai hari ni lah. Sampai hari ni. Penghalang dia. Macam saya kata tadi lah, harap-harap lepas rawatan ni, dah tak ada penghalang. Dapat jodoh. Macam kata tadi, misal kata musuh dia tu nampak apa-apa, mak cakap, kadang-kadang kita masuk Facebook. Kita keluar makan, ambil gambar. Pergi holiday ke, keluar dengan keluarga, ambil gambar. Dia stalker. Dia perhatikan apa pergerakan dia boleh buat. Contoh-contoh rumah tangga pula nanti. Harap-harap tak lah kan dia pun ambil gambar tu, dia pergi bermuah lagi ke tukang sihir ni, buat dia pemisah. Jadi maaf cakap, pernah dengar tak yang ada malam tengah tin pun lagi? Tak mustahil. Dia buat benci, gaduh. Ada. Jadi harap-harap tak jadi macam itulah. Ya, ni tak ada macam doa-doa yang tabib tahu ke macam mana ayat-ayat Quran ke? Kalau cakap pasal doa-doa Quran ni, saya nak kongsi sikit lah. Dato' alias Kazim, kenal tak? Tahfiz Al-Quran, betul? Ya, saya tahu. Ada pusat tahfiz, betul? Perak. Dakwah dia hanya ceramah. Live, YouTube, radio, TV. Facebook. Dia sendiri mengaku dalam YouTube 12 kali kena sihir. Jadi kalau doa-doa saya bagi ni pun, maaf cakap, mesti kata tembus. Akak yang salahkan saya pula. Okey, cuma di sini pusat rawatan saya di sini dalam Malaysia lah. Mungkin ada juga yang mengajar. Di sini saya ajar ilmu saya pada pesakit ataupun siapa-siapa yang berminat. Tapi ada mahanya untuk ijazah. Okey, contoh kalau perempuan 675 termasuk kita buang apa-apa yang negatif dalam badan dia lah, termasuk saka dia, sihir dia, pelalau semua tu lah. 625. Hanya berzikir 5 minggu di mana-mana kamu berada. Bukan kat sini balik zikir. 4 surah mukaddam, 1 surah Al-Quran. Tapi benda ni kena bai'ah lah, akad ataupun ijazah. Berguru lah. Itu balik zikir insyaAllah dalam hati, bukan di mulut, di halat, dalam hati. InsyaAllah selepas 5 minggu tamat, bukan lama 5 minggu bukan 5 bulan InsyaAllah tak ada sihir boleh tembus. Yakin. Saya ada 7,000 anak murid sampai hari ini, dah 4 tahun ni saya buat sini. Dah 7,000, ramai dah boleh rawat diri sendiri, boleh rawat keluarga, boleh rawat siapa pun. Sihir tak boleh tembus kita, insyaAllah. Mak cakap kita hidup ni nak ada pendinding. Contoh bila rumah tangga, orang buat ilmu pemisah pula. Cari lagi perawat sana sini, cari sana sini. Yang saya boleh kasih ilmu, kena bai'ah, kena ijazah ataupun akad. Berguru lah. Saya boleh kasih sepotong ayat, dua ayat. Tapi kalau tembus juga, nanti akak pun cakap dengan suami, dengan anak. Dia tabib lagi, tembus juga, kena juga. Tapi dengan zikir 5 minggu ni, insyaAllah 5 minggu, 1 minggu, 1 surah, 1 minggu, 1 surah. Zikir semua dalam hati, insyaAllah. Maaf cakap, wanita ataupun perempuan, uzur ataupun dalam tandas, boleh zikir dalam hati, tak salah, tak dosa. Pasal apa, kalau kat mulut, uzur tak boleh baca. Maksud tandas tak boleh baca. Itu waktu tu lah, sihir datang serang. Pasal apa, kita tak ada amalan. Faham tak? Okey, 625 mungkin akak rasa macam berat lah contoh. Kak nak dapat ilmu ni bukan senang.
Okey, sebelum ni pernah pergi berawat mana-mana? Tak pernah datang sini pertama kali lah. Akak pernah buat rawatan dia mana-mana tak ada. Eh, macam akak tadi nampak naik kursi roda tadi kan. Eh, balik jalan kaki. 13 tahun kena sihir. Tak boleh jalan. Nampak sihir kan? Ini daripada Greek. Oh, jauh. Tengok dalam TikTok saya. Datang hari ini. Semalam dia datang. Dia tak larat. Hari ini datang anak dia bawa. InsyaAllah. Dengan izin Allah, sembuh. Kalau macam mana. Nah, di sini, maaf cakap. Kita punya rawatan, kita tak ada rukiah. Kita sini pakai ilmu kebatinan. Saya tak cakap rukiah tak bagus. Masing-masing ilmu Allah Ta'ala ni luas. Kita hanya guna ilmu kebatinan. Saya tak sentuh, saya tarik itu saja. Nanti kamu akan rasa benda bergerak berangin. Ke bahang, ke panas, ke berdebar. Saya berdebar tak? Tak, normal lah. Ilmu pelalau ni dia biasa. Cuba benda ni, orang tengok, lama-lama benci. Saya akan putus lah, putus. Tak ada akhirnya, tak ada penghujung lah. Jadi nak buat rawatan macam mana? Okey, nak tanya kamu. Kamu ni orang dia berang tak? Berang? Pemarah tak? Okey, contoh. Kenal satu lelaki ni, silap sikit je. Kamu dah pom 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 pom. Dulu ya kot, sekarang tak lah. Orang yang pemarah ni, 90% manusia ada saka. Saka yang buat kita tak berterima apa orang ni, teguran. Apa yang cakap, kamu akan beta, potong, cantas. Mungkin dari situ, salah satu, saka tadi pun main peranan dalam kehidupan kita. Di sini, kita ada dua cara kaedah lah. Nak matikan saka, 250. Kita matikan terus. Sihir pelalau ni, RM50 hujung rambut. Dalam rumah, luar rumah, kerja kat ofis ke, apa yang ada semua, kita akan hancurkan, matikan. Kalau nak buang dua-dua tadi, RM300. Kalau tak nak buang saka, boleh simpan, tak ada masalah. Boleh pilih mana nak. Ini macam saka tu bukan... Saka ni keturunan. Keturunan. Ya, keturunan. Macam mana nak tahu? Jadi bila keturunan, kita tak sadar. Saya nampak dia ni memang cepat marah pun. Kadang lagi satu, tak tahu tension sangat. Kadang-kadang kita cakap pun dia dah... Itulah tadi. Salah satu saka tadi lah. Perangai dia berang lah. Ataupun pemarah lah, senang cerita lah. Pemarah. Dia jadi moody kadang tu. Jadi pilih nak rawat yang mana satu. Nak dua-dua atau salah satu. Pilih. Kita pun jadi tak paksa. Nak ijazah, nak belajar pun kita tak paksa. Ya, itu tapi, susah sikit lah yang nak 150 tu sebab tak apa, lain kali kerja dia pun sampai. Okey, kerja pun masalah kerja pula. Tak, kerja lambat kadang-kadang 7, 8 baru habis. Tak, zikir je bukan datang sini, zikir kat rumah. Ya, saya tahu. Tak apalah, saya tak paksa lah. Cuma saya cerita tadi, kalau kita tak ada pendinding, itu masalah. Zaman sekarang, mak cakap, walaupun zaman dah terlalu canggih, jangan ingat sihir tu tak ada. Lagi canggih orang main sihir. Mak cakap, umur abang dan akak. Bila dulu, zaman akak muda-muda lah, 10-12 tahun, orang yang kena sihir akan histeria, akan pakai terolong. Betul? Sekarang mana ada? Dia buat sakit, macam sakit hospital. Dulu kan histeria. Kena je, mesti sakit terolong tu. Sekarang mana ada? Berarti penyihir pun upgrade ilmu dia. Dia tak buat macam tu lagi dah. Nak kena decide lah, mama tak boleh. Terpulang lah kita tak paksa di sini. Maaf cakap, kalau tak ada rezeki hari ni, boleh kali boleh jarak jauh, tempuh jarak jauh. Kita nak ajar kamu pakai apa, WhatsApp dengan Telegram lah. Lepas tu kat situ kamu belajar lah. Lepas tu kita dalam Telegram pula, nanti kita ada admin, ada orang lama. Kita akan ada kelas dalam tu ajar. Cara-cara macam mana. Lepas tu 1, 2, 3, 12 ni, yang masa terdekat ni, kita ada memperkasakan ilmu. Masa memperkasakan ilmu ni, saya akan ajar cara live anak murid semua, cara tangkap pontianak, tangkap pocong, tangkap turaya, tangkap jin. Tinggi-tinggi pokok kelapa tu semua. Macam cerita Piramli bersama berjanggut.
ilmu ni sama macam Al-Waran P. Ramli. Guru dia sama guru saya di Singapura dulu. Eh? Bila kita tangkap jin setan iblis ni, jadi kecil gini je lah. Walaupun dia besar kot kelapa, kita boleh kecilkan dia, tangkap jin dia. Kalau jin kecil gini takut, kita boleh pancung kepala dia. Termasuk kita boleh hantar balik penyakit kita ni pada orang yang menyihir kita ataupun penyuruh sihir kita. Itu ilmu ni ilmu Allah lah. Nak buat choice lah, nak mama pun tak boleh nak. Kan? Whereas the, yang second treatment tu boleh buat hari ni kan? Boleh. Itu pulang. So yang tadi tu kalau yang nak buang saka tu memang perlu ke? Okey, selagi tak buang saka, kamu akan ada perasaan ego dan marah. Itu saka yang buat kamu tak boleh terima apa orang cakap. Okay. Jadi dah buang saka nanti, dah matikan. Kita matikan kat sini, eh. Lama-lama kau akan hilang ego tu. Pasal apa? Saka dah tak ada. Perasaan ego tu dah tak ada lah. Perasaan marah tu dah tak ada lagi dah. Ataupun kalau tak nak buang pun tak apa, boleh. Simpan je. Tak masalah. Kita tak paksa. Yang lagi satu tu apa? Ya? Saka dengan apa lagi satu? Yang pelalau tadi lah. Pelalau tu sihir lah. Sihir pelalau. So kalau dua-dua tu? 300. Jadi dah buang 300 hari ni contoh, eh. Dah buang saka dengan pelalau. Lain kali nak ijazah, dah tak dari 600 lebih lah. Jadi 300 lebih. Pasal apa dah tolak duit saka tadi. Yang kita pakai 625 tadi termasuk kita buang saka, buang sihir, apa yang mengganggu dalam badan, ujung rambut, ujung kaki, semua kita dah matikan semua. Itu cerita dia. Kita pulang lah. Fikirlah, boleh fikir, boleh fikir. Tapi kalau let's say dah buang saka tu, dengan pelalau tu, okay. Tapi kalau macam still berbalik benda yang sama. Okey. Bila saka kita matikan. Kena faham. Bila sihir dia permainan orang. Selagi orang ni tak mati, dia tak akan berhenti menyihir. Yang ada dia akan buat sekali, lepas tu dia dah lupa kita. Tapi ada yang macam dekat tadi, stalker macam kamu ni, dia memerhatikan kamu. Okey, yang saya baca ni lah, dia memerhatikan kamu, pergerakan kamu. Jadi ada dia hantar lagi, ada dia hantar lagi. Itu sihir. Sihir ni tak boleh berhentikan orang. Melainkan kita ada ilmu, kita yang boleh berhentikan. Sebab apa, bila sihir kamu tak tembus lagi dah. Dah tak luk. Itu saja. Eh, lagi satu, bila kamu dah ada ilmu, kamu rumah tangga pun, dia nak buat ilmu pemisah pun dah tak boleh. Tak luk lagi lah. Fikir-fikir balik. Selama ni berkawan-kawan-kawan, siapa yang putuskan? Kebanyakan bila berkawan-kawan, siapa yang nak putus? Yalah, rasa tak sesuai ke benda. Siapa yang decide nak putus orang sana tu, orang Cina tu. Either mutual agreement ataupun memang kalau dah tahan, either dia tak tentu, bukan nak kata macam semua tu saya punya keputusan. Tak. Ada yang orang tu, okay, macam orang, macam tadi Mak cakap, orang tu yang ambil kesempatan apa macam nak saya belanja selalu. Okay, itu memang saya tak nak. Ataupun yang macam yang relationship yang sebelum tu yang dengan Kumi tu, itu memang saya dah tak boleh, saya tahan dah sebab yang ni berapa 6-7 tahun saya tak tahan. So saya yang tinggalkan dia. Ataupun yang sebelum-sebelum tu, sebelum-sebelum tu orang yang tinggalkan saya, bukan saya yang bila orang tinggalkan kamu, dia tak ada kena-mengena. Bila kamu tinggalkan orang tu, saya tinggalkan dia pun sebab memang iyalah itu bagi ada point dia lah. Ada point dia, betul. Ya, tapi macam saya kata tadi, contoh kita dah kawan lama, lepas awak tinggalkan saya, apa saya rasa kecewa lah. Tapi oleh kerana contoh macam awak cakap tadi, saya ambil kesempatan nak belanja percuma je. Macam tadi lah, biar awak hidup. Faham tak? Jadi siapa boleh tahan? Patut lelaki yang belanja perempuan. Ataupun lain sekali sama, kita belanja kan? dia belanja kita. Bukan asyik kikis duit engkau, ya contoh contoh lah. Itu biar awak hidup. Jadi awak putuskan, ada hak lah. Tapi bila dia tak boleh terima, dia buat macam tu. Faham? Ilmu sihir ni banyak cara lah, eh? Macam-macam cara lah.
Google. Apa itu tanda-tanda sihir? Baca. Beratus ada. Apa itu saka? Pun ada. Salah satu karakter kamu bersangkut paut tak dengan saka ni. Itulah salah satu karakter. Tapi macam saka tu bukan dia turun daripada... Yelah, keturunan daripada contoh nenek moyang kita. Akan ada pada anak cucu. Nanti kalau maaf kalau kamu tak buang, kamu dah rumah tangga ada anak. Anak pun ada nanti. Semula jadi semua ada. Itu perjanjian saka. Saka ni mulanya sebab ada somebody yang belajar. Ya, dari moyang kita lah. Dan dia ada belajar. Itu kan belajar. Okey, contoh. Contoh. Akak asal orang mana? Indonesia ke keturunan nenek moyang? Melayu ni tahu. Okay. Walaupun Melayu, dari Indonesia pun ada Melayu. Kat Riau pun Indonesia. Okay, contoh, sebagai contoh. Bila mereka dulu daripada seberang, mereka datang ke Tanah Melaya. Masa itu, Tanah Melaya ni hutan rimba. Mereka naik perahu zaman dulu. Tak ada speedboat. Contoh, saya kasih akak abang lah. RM5,000 naik perahu sampan dayung sampai ke sini. Berani? Tapi kenapa mereka berani sampai ke sini? Ada ilmu lah. Ada ilmu. Ilmu tu apa? Tadi pakai jin. Bila mereka sampai ke Tanah Melayu, mereka berbekalkan parang dengan kapak. Dia tebas hutan-hutan ni sebagai kampung dia. Ini kawasan aku. Jadi dari mana datang tenaga dia dengan parang dengan kapak boleh tebas pokok besar-besar pemeluk ni? Zaman dulu mana ada chainsaw? Tahu chainsaw kan? Zek tebang, zek tebang. Jadi dari situ mereka gunakan ni tadi perjanjian dia, dia akan selalu jaga anak cucu sampai bila-bila. Itu saka tadi, keturunan. Nisbah saka dengan kita manusia, kita ada 1 juta, dia ada 10 juta. Itu nisbah dia. Okay. Kalau kita ada mata batin, kita akan nampak keliling banyak benda ni. 70% sakit manusia gangguan syaitan. 90% manusia semua ada saka. Hadis Al-Quran semua ada sebut dalam tu. Jadi tu keturunan. Yang ada saka ni, yang ambil tu lain. Yang ambil ni contoh, kita belajar ilmu. Mudah-mudahan kita belajar, guru ni masukkan. Ni, penjaga kau nama ni. Tu dia panggil saka ambil. So jaga, lepas tu dia nanti mati perjanjian pula, jaga anak cucu dia pula. Apa nak ada? Kalau keturunan tu dah habis. Saka macam mana? Kalau keturunan tu dah habis kan? Dia tak boleh habis. Lagi kita hidup selagi tu, anak-anak nanti ada pada cucu, anak dia. Ada cucu abang lah. Kalau kata keturunan tu dah habis, dia saka pergi mana? Pergi mana? Dalam jasad. Dia akan keluar. Bila kita mati, dia akan keluar. Dia pergi cepat siapa-siapa lagi. Dia sumpang masuk badan. Saka ni kan jin. So maknanya bukan benda yang kita cari lah. Bukan yang kita cari. Yang cari kan tadi belajar. Yang ada belajar ambil tu kan. Yang ini keturunan. So, jadi kena decide. Dah decide belum? Saya nak buang saka tu dengan yang pelalau lah. Sihir tu lah. Pelalau ni pun nama salah satu sihir. Sihir pelalau. Okay, contoh nanti dah matikan saka, kita dah buang, keluarkan, awak akan rasa ringan jalan. Awak boleh bezakan. Yang ada tak rasa, tapi insyaAllah benda tu tak ada dah. InsyaAllah dengan izin Allah, kamu pelan-pelan akan hilang keegoan kamu tadilah yang baran. Dengan sendiri dia akan pelan-pelan kes hilang. Sebab apa dah berpuluh tahun, 43 tahun hidup ni, mungkin dari ibunya mungkin lebih tahu kan. Daripada dia kecil dulu. Baran tak? Cuba cakap terang-terang. Dia ni tak tahu. Ego lebih lah pada saya. Boleh nak menang aja kalau tak. Nampak dari situ dah nampak dia punya saka dia tu. Tapi kita tak sadar yang tu saka. Saka dia dalam diri. Pembawaan kita lah. InsyaAllah lepas ni buang, masya Allah awak akan lebih cool lah.
ni betul. Ini bukan cubaan, ni betul-betul. Eh, lepas tu baru bawa ada buang saka, ada buang saka. Kena rajin lah berdoa. Nanti saya akan ajarlah satu zikir ni. Satu zikir je saya bagi. Kalau ajar banyak zikir lah jadi anak murid, kena ijazah. Sebab tu itu sebagai pendinding lah kalau nak belajar. Tetapi kita hidup ni kena ada ilmu. Apa orang tua dulu cakap bang? Carilah ilmu di dada, bukan di kepala. Yang di kepala ni kita mengaji, kita pergi sekolah betul. Sampai U. Mak ayah hantar kamu sampai U daripada taska, tadika, sekolah rendah, menengah U. 20 tahun. Ilmu ni hanya 5 minggu. Kamu yang belajar tadi di kepala tadi, 20 tahun, itu ada ilmu dunia. Yang belajar ilmu ni, pendinding ni dunia dan akhirat. Bila kita zikir dalam hati, dengan 5 surah dalam hati tadi, roh kita akan bercahaya. Apabila kita mati, jasad dan roh akan berpisah. Jasad akan ditanam. Roh akan, Allah suruh malaikat ambil. Kalau dah bercahaya, di mana tempat kamu? Fikirlah sendiri. Kita bila zikir dalam hati, kita bersihkan roh lah. Kita sucikan kita apa-apa yang apa. Walaupun setitik-titik lalat dalam hati kita pun, dia akan bersih, suci macam kain putih. Itu saja. Nak belajar lain kali pun boleh belajar, tak ada masalah. Nak datang lagi boleh. KL pun jauh sangat pun kan. Bagi saya lah, sebagai pendinding. Pasal apa, musuh kamu ni sentiasa memerhati. Dia ada CCTV. Itu saja saya boleh pesan. Anak murid saya paling jauh macam kamu perempuan, duduk Chicago. Pensyarah dekat sana. Suami isteri pensyarah dekat Chicago. Ada anak pun beranak kat sana Amerika. Pun sadar ada sihir. Tapi dia ijazah jarak jauh lah. Tapi jarak jauh dia pakai US dollar lah. Pasal apa dia duduk sana kerja sana. Baru dia zikir 2 minggu, mak dia kat Kelantan, Terengganu, sakit. Dia buat jarak jauh, dia rawat mak dia. Alhamdulillah. Pak ilmu ni boleh buat jarak jauh, jarak dekat. Ni ilmu unik. Luar biasa. Ijazah hari ni kamu dah boleh rawat diri sendiri. Kamu boleh rawat mak ayah, adik-adik boleh rawat. Tapi jangan bagi balik pada penyihir dulu. Dan lepas 5 minggu tamat, baru kamu kasih balik pada penyihir tadi. Ataupun penyuruh sihir tadi. Biar dia rasa apa kamu rasa selama ni. Kita bukan sihir dia, kita kasih hak dia balik. Kena faham. Contoh handphone awak kasih saya. Tapi ni handphone saya ambil. Tak nak ni, kau punya ambil balik, aku tak nak. Macam tu lah. Kita bukan sihir dia, kita kasih balik hak dia. Jadi macam mana nak buat saka dengan belalau tadi lah, sihir Air tak minum ke? Tak apa. Buat air herba jenguk Adam. Mana baik mana tinggal lah. Tak nak minum, simpan dulu, tak apa. Ni apa? Air herba jenguk Adam. Air herba jenguk Adam ni, okey, saya cerita sikit lah. Ni promosi lah. Air herba jenggot Adam ni, pertama dia bunuh kuman dalam darah. Kuman apa? Kuman barah. Ataupun panggil bahasa Inggeris, cancer. Apa dia punya, daripada asal dia apa? Asal dia daripada pokok jenggot Adam. Ataupun dalam bahasa Inggeris, taka. Taka integrifolia. Bahasa Melayu dia. Kat sini tak ada pokok ni. Pokok ni dalam hutan Malaysia banyak. Cuma pokok ni dalam nursery pun tak ada juga. Pokok ni kena matahari mati. Dia kena banyak air pun mati. Dia sensitif. Dia ada area waterfall, lembah-lembah tu kan. Dia ada, tapi kebanyakan dalam hutan lah. Dia nak ada pokok shade ni yang ada 30 sunlight je kan. Dia hidup. Kebanyakan dulu kat pokok-pokok getah lah banyak hidup. Dia sekarang kita buat serbuk, kita buat air ni, campur dalam tu, cuba minum rasa. Rasa pahit ke tidak? Cuba minum. Cuba minum rasa air herba ni. Okay, herba ni pertama dia bunuh barah. Barah ataupun kanser lah. UPM Serdang dah buat kajian, pokok ni bunuh kanser ataupun barah. Okay, yang ada cakap kajian daripada Malaysia ni boleh beli, boleh bayar. Okay, saya ada 15 muka surat journal report daripada University Jerman, daripada Profesor Jörg Hillman. Okay, buat kajian pokok yang sama, dia pun cakap dalam tu pokok ni bunuh kanser, sel-sel jahat, sel baik dia tak bunuh. Okay, maaf cakap dengan produk saya ni dah 18 tahun di pasaran, lebih daripada 30 jenis penyakit dalam tubuh badan manusia sembuh. Termasuk sleep disc, termasuk psoriasis. Semalam ada satu budak psoriasis daripada 2003 dia ada psoriasis. Dia dah habis banyaklah, dia biasalah bagi pakar semua.
badan dia rasa dalam apa, dalam diri darah dia ni gatal-gatal. Kulit dia mengubah-ubah lah, tidur kat tilam, melekat kat semua ni lah. Saya kasih dia air sebetul gini lah, cakap ke minum ni. Dia baru minum setengah. Dia dah rasa lah, gatal-gatal dah kurang. Lepas tu cakap dia kalau diri kat panas, dia macam mengenyam lah kan. Cakap okey, minum lagi habiskan, pergi kat panas. Dah hilang mengenyam-ngenyam dia. Masa hari itu juga? Hari itu sama, macam mana kalau minum seluruh. Pergi kat panas sekarang. Dia rasa dah, instant. Ada kelebihan, maaf eh. Dia cakap dia makan ubat hospital, baik. Lepas tu, benar lagi. Masa apa? Kuman dalam darah tak mati. Herba ni bunuh kuman dalam darah. Jadi, dia bertahun-tahun makan dia, apa, makan ubat hospital. Sampai saya cakap dia, kita minum ni. Dia dah rasa beza dia, baru minum setengah, dapat beza dah. Mengenyang-ngenyang, gatal-gatal dah tak ada. Lepas tu habiskan, dia rasa kat panas, dah tak ada gatal. Sakit psoriasis yang dalam dunia tak ada ubat. Dalam dunia tak ada ubat. Kita balik pada hadis dalam Al-Quran. Setiap penyakit ada penawar melainkan mati. Usaha ikhtiar cuba sabar yakin doa tawakal. Herba ni siapa tumbuhkan bang? Siapa tumbuhkan herba dalam dunia ni? Allah. Jadi kita kena balik pada Allah. Yang menyembuhkan pun penyakit-penyakit ni semua Allah, bukan saya. Kita hanya usaha dan ikhtiar. Pokoknya pokok dia macam pokok daun kunyit. Boleh tengok dalam Google nanti lah eh. Kalau dalam Google kena type TACA, TACCA. TACA, dia kalau panjang TACA integrifolia. Dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu ni kalau kita Google pokok janggut Adam, yang ada pokok janggut Adam dia pakai orang yang gantung tu kan. Bermisai tu kan. Bukan tu. Pokok dia janggut dia panjang, cuba tengok pokok ni. Ha ni. Bunga dia sekuntum eh, dia tak ada banyak kuntum. Dia kalau keluar sekuntum, lepas tu janggut dia satu kaki panjang. Pokok ni. Pokok ni hutan Malaysia banyak. Saya ambil janggut dia. Pasal pokok, dia punya enzim bawah sekali. Kita keringkan, kita masuk apa dryer. Kita proses jadi serbuk lah. Memang unik lah pokok ni. Akak simpan di dalam ni kan, balik tu lupa kan? Kena gantung kat leher. Tak lah, saya simpan. Kan tengok balik. Jadi, boleh buat sesi rawatan. Okay, tangan tak lutut, kaki ke depan. Dalam hati zikir, Allah, 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 Allah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Rasa berangin. Sejuk tapi tak tahu sejuk aircon ke. Benda tu keluar. Okey, rasa ringan tak badan? Biasa je. Cuba jalan. Cuba jalan, rasa ringan tak? Apa? Tak tahu, rasa macam biasa je. Okay. Rasa lega kan? Kepala rasa serabut lagi tak? Tak. Okay, dah ada ambil nafas, rasa lega tak? Okay. Okay, perut rasa apa?
ke? Perut biasa tak ada. Okay, kaki rasa apa? Ada seberat ke, ringan ke? Sejuk je. Sejuk? Ok. Ke depan lagi. Syilah. 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 Ada apa kaki? Ringan sikit lah. Ringan sikit? Cuba ayun dulu. Ringan lah. Ringan? Okey. Okey, jadi apa yang ada benda negatif termasuk saka, semua dah dimatikan. Okey. Kat rumah selalu duduk dalam bilik kan? Rasa bahang ke macam mana? Ataupun tengok bilik tu rasa kusam? Banyak barang. Ya, barang tu tak apa. Dia macam tu di bilik kan? Kita tengok macam kusam je. Betul? Okey, lepas ni balik, pergi dalam bilik tengok kusam ke terang? Eh, yang tadi kita buat ni jarak jauh satu, dalam diri satu. Okey. Kita bersihkan jarak jauh lah. Eh, bila kita buat jarak jauh kat sini, maaf cakap, kita tak minta gambar rumah, kita tak minta alamat. Eh? Kalau sihir boleh buat jarak jauh, memang Allah boleh buat jarak jauh tak? Mesti lagi boleh. Tapi tak semua perawat boleh buat jarak jauh. Nah, jadi balik ni, balik saksikan sendiri, rasakan sendiri. Tengok buka pintu, jangan masuk dulu, tengok kesam tak? Nah, dulu masuk rasa macam bahang ke kan, rasa. Bezakan sendiri lah. Jadi bila kena lagi macam itu, berarti orang hantar lagi. Kena faham. Okey. Ya, kak nak. Yang lagi satu apa benda pula tadi? Ha? Yang satu yang tadi pelalau tadi. Okay, ha. Kita sini tarik hujung rambut jangki satu kali semua. Yang tadi dah buatlah pelalau. Semua semua dah buang sekali. Yang saka tu pun sama. Ha. Okey. Nak cuba tengok cermin tak kat diri kamu, kita tengok. Muka sebelum ni dengan sekarang. Macam semalam satu adik tu, samalah ya, kita buat kemari dengan sihir. Sebelum ni dia cakap tengok muka dia gelebeh. Ha, ni bunyi macam tak betul eh, tapi betul. Lepas tu saya cakap pergi tengok muka awak sekarang. Tengok muka aku bersih, cantik je. Pergi tengok cermin tu, tengok cermin perasaan. Pergilah. Mana nak banding yang dulu ni sekarang? Ha, tu sebab tu tengok cermin kan, dia dah rasa tadi, dah rasa badan rasa ringan, kepala tak berserabut kan. Balik nanti rasa kat rumah tu, tengok kusam ke tidak bilik tu. Benda sihir ni dia akan jadi malap kat rumah. Aku rasa apa? Psikologi dia. Okey, apa beza tengok cermin dari sekarang dengan sebelum tadi? Taklah rasa macam muka tu bersih sikit. Okey. Dengar sendiri eh. Itu beza dia. Setiap orang akan nampak. Mak ayah tak nampak. Tapi orang luar. Lebih-lebih dia tujukan sihir ni pada lelaki luar. Mana yang tengok dia. Okey, suka kawan. Lepas tu. Ataupun orang tengok macam tak minat. Tak minat lah. InsyaAllah lepas ni dekat lah. Dengan izin Allah, mesti katalah. Macam yang kat tadi lah, yang saya ajar tadi. Tolak taubat, tolak tahajud, tolak isyarah. Minta petunjuk pada yang kawan yang kamu ada sekarang dalam list lah. Mohon. Satu hari satu. Ataupun dah lima-lima tadi, mohon pada Allah. Tak tahu nama pun, penuh tak apa. Mohon je lima-lima. Mana satu. Allah akan bagi petunjuk. Okey, sama ada gambar orang tu. Ataupun dalam hati, firasat. Mengatakan, orang ni. Orang, nama ni. Orang ni. Jadi, dah dapat nombor tu, solat lagi, taubat, tahajud, istirahat lagi, mohon betul ke orang ni yang boleh kekal ke jannah. Dah. Lepas tu, mohon balik yang tadilah. Yang kaki pukul, kaki mabuk, kaki enjoy, bla bla bla. Itu buat apa berapa hari tu? 3 hari. Tiga malam untuk turut lah, lepas aku 12 malam lah. Buat, mohon. Kita kena mahu pada Allah. Bukan tanya mak ayah. Mak ayah ikut aja, enggak suka ikut. Tapi masalah kau nanti. Betul bang? Yang apa sikil tu
tak ada lah. Tuan tahu. Dia nak ijazah nanti. Oh, itu ada mak. Itu ijazah tu ada mahar dia. Okay, sekarang ni dah buang 300 lah dengan saka tadi. Lain kali contoh nak ijazah. Bagi 385. Okay, baru saya ijazahkan. Berapa dah? Dia dah tolak di saka yang datang 625 tadi termasuk di saka duit rawatan semua lah. Baru kita bagi zikir-zikir dalam WhatsApp. Dan WhatsApp tadi ada Telegram ke iPhone, dia akan link ke Telegram. Kat situ nanti ada video-video saya lah, cara buat air, pagar diri, pagar rumah, buat jarak dekat, jarak jauh. Macam-macam lah ada dalam tu. Itu ilmu ni. Ya, hanya berzikir 5 minggu dalam hati, dah tamat lah. Nak zikir lagi boleh, tak nak zikir pun boleh, tak ada masalah. Jadi sebagai berdinding, apa yang tu cakap, cari sebelum hujan sediakan payung. Kalau sebagai suami pula, kalau ada suami, lelaki lah kalau kamu lelaki. Cakap, ni bukan nak hina abang, sindir abang, bukan eh. Lelaki adalah suami kepada isteri dalam rumah tangga. Ataupun raja dalam rumah. Ataupun dipanggil khalifah. Bila sebagai seorang khalifah, tak ada ilmu, bila anak isteri sakit, siapa yang patut rawat? Abang tu orang luar. Sepatutnya orang suami, ayah yang merawat anak isteri. Betul lah. Jadi kebanyakan kita tak ada ilmu. Sebab tu kena ada ilmu. Ini bila sihir pula bila rasa. Ramai. Mak cakap budak sekolah pun sekarang ada yang dah ada MAU yang hitam. Ada. Yang buat juga dari belajar pandai. Budak yang ada satu darjah ni sihirkan dia. Sebab dia tak boleh baca. Tengok buku. Blank. Dia ni betul. Saya pernah rawat orang negeri semua. InsyaAllah. Kalau kena ada ilmu, tidak ada. Kita rasa apa tenang. Eh? Ada rasa macam nak marah kita ada. Dengar lah. Lapar ada lah. Okey, dia makan kuat. Makan kuat. Lepas ni makan dah kurang. Saya yang makan tadi benda tadilah. Okey. Doa lah, ilah-ilah. Okey, saya nak nutup ni. Jangan baki ke depan. Saya masukkan cahaya, nor, kan? Ataupun dia panggil seri muka sekali lah. Dia awak rasa sejuk, masuk daripada mulut kepala dalam diri awak, kan? Assalamualaikum. Shilai. Sejuk. Okay, nak tengok muka awak seri-seri tak seri? Pergi tengok. Tak apalah. Ini betul. Ini kita masukkan dengan seri muka. Itu semua free, ya? Itu tak ada bayar. Itu semua kita masukkan free. Okay, apa nak pesan kepada masyarakat, netizen di luar sana? Kita masuk YouTube, tahu kan? Tak tahu. Kat depan tadi tahu. Ini kan, nak rawat apa ni? Saya ni nak tanya je. Okay. Dulu saya pernah kena bel palsi 2 tahun. Kena apa? Bel palsi. Bel palsi, ya. Okey. Yang sengit kan. Masa PKP tu lah, lepas kena jab tu kan. Lepas tu okey lah, dah okey. Tapi kadang-kadang tu macam kalau stres ke, penat ke. Jadi balik. Bukan, dia tak jadi balik. Kadang macam saraf tu kan, dia bersambung-sambung kan. Dia tegang lah. Kadang dia macam tarik kat sini, kita bercakap pun kadang-kadang. Kalau cakap banyak sangat pun nanti kadang dia adalah bila makan kadang kita kunyah-kunyah, mata ni akan tutup. Saya tak boleh nak sembuh tau. Kalau saya macam saya busuk gigi kan, nak sembuh air kan. Kalau sembuh, mata sebelah ni macam kejam. Tutup lah. Tutup. Okay, kita sembang ni kan. Tak ada rasa apa? Dagut-dagut? Tak ada. Itu normal. Okay. Saya cuma cerita lah, terpulang pada kamu lah. Macam kat tadi, ada kaitannya kadang-kadang dengan saka. Okay? Kalau nak rawat biasa pun boleh. Terpulang pada akak. Kita sini tak paksa. Dan cakap tadi, 90% maksa semua ada saka. Keturunan. Nak buat rawatan biasa pun boleh, RM50 saja. Tak ada masalah. Apa tu? Apa jangan ada yang mengganggu lah. Okay, sini maaf cakap, sakit medis pun kita boleh ubat. Contoh ada satu hamba Allah, paru-paru kuman.
dah confirm doktor dah cakap kuman paru-paru dia. Hmm. Eh, dengan izin Allah kita rawat, besok dah pergi hospital balik. Hmm. Kuman tak ada. Hmm. Yang ada sakit jantung. Saraf sumbat eh. Tapi orang kita panggil sakit jantung. Hmm. Padahal jantung tak ada apa-apa. Hmm. Eh, saraf dia tu. Okey, kita rawat. Alhamdulillah lega, on the spot lega. Yang ada dah pakai stand, dah pakai spring lah, apa benda lah semua. Masih sesak lagi kan, kita rawat. Semua sebab tadi 70% sakit macam gangguan syaitan. So macam saya ni apa, just kasi tadi kita ada dua kaedah. Sekarang kita tak tahu sama ada itu daripada persaka ataupun daripada gangguan. Itu saja. So macam-macam treatment dia jugalah. Okay, kalau tak nak buang saka, nak treatment biasa pun boleh, tak ada masalah. Treatment ni untuk apa sebenarnya? Yang treatment ni je? Buanglah benda-benda negatif. Oh. Gangguan tu panggil gangguan. Gangguan ni benda singgah. Okay, lagi satu, contoh. Ni saya beri contoh. Kita jatuh. Sakit. Bertahun-tahun pergi hospital, pergi pakai minyak, tukang urut pun tak ada apa-apa. Saya dengan izin Allah, contoh saya tarik, hilang. Jadi siapa yang duduk situ? Benda gangguan tinggal. Ataupun kita accident motor ke kereta ke, patah masuk besi, bertahun-tahun tak baik-baik. Banyak tengok YouTube saya. Kita rawat, tarik yang bisa-bisa semua tu, berat-berat semua hilang. Benda tu singgah duduk dalam ataupun saka tadi dalam badan. Nanti balik tengok YouTube saya lah, tengok satu-satu. Satu hari tengok satu lah. Ada ribu YouTube saya. Macam-macam penyakit ada. Okey lah, saya cubalah yang apa? Buang lah apa benda tu. Yang RM50. Ah, yang RM50 tu saya cuba dulu. Okay, baik. Macam mana. Saya pun tak tahu sebab saya dah macam-macam buat dah. Dah buat Akupuncture lah, fisioterapi lah, ubat doktor lah, apa lagi lah. Saya pun tak tahu apa lagi. Okey, kaki tak mesti hilang kaki terus. Dalam hati dikit, Allah, 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 Allah. Jangan tak terlutut. Okey, ni ke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillah. 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 Apa kak? Rasa berangin? Rasa sikit gitu lah. Ya, benda-benda negatif lah yang ada dalam badan tu. Cuma saka saya tak kacau lah. Benda macam tu. Singgah lah senang cerita lah. Yalah, cuba dulu. Kalau perlu apa, kita datang lagi. Walaupun bukan dia jauh. Tadi pun 1 jam je lebih. Kita dah tiba dah. Bawa pun tak laju. Okey, apa nak pesan kepada netizen yang menonton anda di sana? Masuk YouTube. Masuk YouTube. Nanti kita belakang muka lah. Pasal apa? Contoh, bayi-bayi gini ataupun macam abang, akak tak pernah datang sini eh. Yang ada tengok YouTube ke TikTok ke, orang tak percaya benda-benda ni. Orang tak kena, dia tak percaya. Dah kena pada batang hidung sendiri baru dia percaya. Maaf cakap, dalam hadis Al-Quran ada Allah berfirman dalam Al-Quran dan hadis ada sebut wujudnya jin setan iblis. Ada yang cakap selagi aku tak nampak aku tak percaya. Dan kan Allah dah berfirman dalam Al-Quran. Apa sumpahnya Allah pada malaikat Azazil dia jadi disumpahkan daripada malaikat jadi iblis. Betul? Aku sumpah iblis kepada Allah, aku akan goda anak cucu Adam sampai bila-bila. Jadi,
anak cucu dia, jin iblis ni siapa pula tu, setan-setan dia. Okey. Jadi nak pesan aku. Di balik tengok cermin. Pesan. Cubalah ke apa kan, kalau ada yang sakit tu usaha, cubalah datang kan, cuba sendiri. Jangan biarkan lama sangatlah. Kalau benda ni terpulang orang asing, percaya tak percaya, tapi at least kita ada usaha dia. Jadi selama ni tak pernah berubat kan? Ini first time kan berubat? Ke pernah berubat? Pernah yang dulu yang dekat. Itu sebab dia tu selalu stres. Maksudnya dia bawa putus lah. Lepas tu dia selalu macam tension. Yalah dah lama kawan kan. Bertahun-tahun. Lepas tu saya bawa dia pergi juga. Tapi dekat mana? Rembau kan? Yang dia tarik-tarik taruh kayu tu. Oh. Perempuan. Perempuan. Ibu jari rembau. Pakai kayu. Rembau. Pakai rembau. Ada kapit itulah. Kapit. Dia tarik. Rasa apa? Sakit? Cuba buat sendiri pun sakit tak? Kan? Sini maklum cakap kita tak ada sentuh. Kita pakai tenaga kebatinan, ilmu batin lah. Tapi yang buat tu perempuan. Masing-masing lah ni ilmu masing-masing. Saya tak nafikan lah ilmu cara masing-masing. Tapi menangis lah. Yalah, menangis kesakitan lah. Tak, cuba ambil pen. Depit sendiri. Sakit tak? Memang sakit. Kadang-kadang depit kat jari kaki lah semua kan Ini masing-masing dengan cara lah. Saya pun tak nak melidakkan ilmu macam-macam. Kakak, aku nak pesan yang ada anak macam ni ke, yang tak percaya dengan sihir ke. Yalah, ni pun first time saya datang kan. Saya pun cuba usaha untuk anak saya juga. Sebab kalau kita tak usaha, kita tak tahu. Betul kan? Jadi kita mesti usaha, doa kan. Sama itu usaha lah, jadi tak adalah macam agak-agak. Kita cuba InsyaAllah adalah dia punya perubahan. Okey, kepala lega, ringan, dada lapang. Betul. Bila tadi kepala macam berserabut, dada sempit gitu, nafas pun macam tak selesa. Betul. Ini apa saya dapat rasakan kamu lah. Okay. Jadi macam ayah yang cakap tadi, apa kesan-kesan bukti dia tadi, itulah apa yang dia cakap, apa dia rasa. Sebab tu bila abang tak buat, abang tak rasa. Tapi abang cuma dapat tengok, dapat dengar. Macam ibunya tadi dapat rasa, rasa macam barang yang keluar sikit kan. Itu benda-benda yang negatif lah. Lagi, apa lagi nak pesan? Nak berterima kasih lah. Sama-sama. Okay, yang menyembuhkan Allah Ta'ala ya. Kita sama-sama usaha dan ikhtiar. Abang, apa-apa nak add lagi? Okay, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap penyakit ada penawar, mereka mati. Usaha kita cuba sabar, yakin, doa, tawakal. Kepada anda penyihir-penyihir di luar sana, dengan penyuruh-penyuruh sihir di luar sana, taubatlah kamu sebelum kamu tak sempat taubat. Ingat azab api neraka, malah dahsyat, itu janji Allah pasti. Ya, kepada netizen di luar sana yang baru ikut TikTok saya, boleh layari YouTube saya, Tabiq Adam Admisa, Adam Admisa ataupun Radin Tabiq Adam. Ya, boleh like, share, subscribe kalau ceng ya, supaya dapat follow lagi YouTube-YouTube saya dan juga TikTok-TikTok saya. Pada anda di luar sana yang tahu di rumah, di mana rumah-rumah penyihir, nombor telefon penyihir, hubungi saya 019-216-9911. Ya, supaya saya dapat tarbiah penyihir tersebut. Ya, supaya dia bertaubat. Jika dia ingin bertaubat, itu hak dia. Jika dia ingin menentang, itu pun hak dia. Tapi Adam tak pernah gentar dengan mana-mana penyihir di muka bumi ini. Ya, bukan saya riak tak berbongkar sombong. Saya ada Allah SWT yang Maha Kuasa, Maha Sakti, Maha Segala-galanya. Hidupku, matiku kerana Allah. Ya, kun fayakun. Ya, pada anda di luar sana, mana yang sakit, saya doakan cepat sembuh. Mana yang tak ada jodoh, dapat jodoh. Mana yang tak ada kerja, dapat kerja. Mana yang susah, jadi senang. Mana yang senang, lagi senang. Dan kaya, lagi kaya. Dah senang dan kaya, jangan lupa derma, 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 derma kepada adik-adik yang terdekat, baru derma pada yang jauh. Ya, maka hari itu, jangan lupa. Zikir, 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 zikir. Zikir di mana dalam hati, bukan di mulut. Di mulut tak jasad, di hati itu rekuatkan doa, bukan di jasad. Jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah kepada bapa kita yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Jangan lupa selawat Rasulullah SAW. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau ceng, tini, wabila TV wadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun, fayakun. Bye-bye. Assalamualaikum.
kak ke abang ke,